Menurunkan pemain nomor punggung 99 Tigor Vicky, nomor punggung 7 nomor punggung 27 Arif, nomor punggung 17 Kocen, nomor punggung 0 selaku gol gawang Reja, nomor punggung 19 Mari kita nantikan mitra olahraga. Kick-off baru saja dilangsungkan oleh wasit Fitra Sarjana Hukum. Kali ini Persebali. Lihat tadi Ari mencoba mengecoh salah satu pemain dari Kroasia FC. Masih Kroasia kali ini Sangir Kapitano nomor punggung 10 di sana. Mencoba melalui satu pemain yang kandes tadi mitra olahraga. Mari kita nantikan Persebali. Kroasia lagi. Ada Arjun. Agil kali ini. Lihat Adi. Agil lagi coba membangun kerjasama. Kembali kita nantikan Kroasia FC. Dia mencoba merasuk masuk tadi Dimas di sana. Kembali kita nantikan lagi Dimas lagi coba mempertontonkan irama di kita kali ini. Kroasia FC bahaya coba merasuk masuk. Apa yang terjadi mitra olahraga? Apa foul tadi dilakukan oleh Kroasia FC? Pemain bernomor punggung 11 Dimas. Kembali direct free kick dihadapi oleh Persebali FC Reja kali ini. Geser lagi bola di kaki Arif. Masih Arif lagi mencoba ke sektor tengah pertahanan yang dimiliki oleh Kroasia FC. Masih Persebali. Lebar lagi. Mari kita nantikan Persebali. Namun 20 tadi maksud kami. Kembali Persebali kali ini Vicky. Tiga lagi yang dituju tadi maksud kami. Dan mencoba mencolongkan ke Kroasia. Upaya derek bola terlalu lemah tadi dilakukan Dima Jambak. Kejar bilang cukup ideal tentunya mitra olahraga. Sudah diarahkan Arju. Lihat tadi mitra olahraga saya sedikit saja menyamping tadi. Kembali Persebali. Golkip sudah diarahkan Reja. Arif kali ini masih Arif mencoba mencari kawan Arif. Bosan minta tidak mau berpikir panjang saat ini apa melakukan sebuah tersebut tadi. Kembali lemparan ke dalam dihadapi oleh Persebali FC. Arif kali sudah diarahkan Arif. Vicky tadi masih peluang mitra olahraga bahaya Persebali umpan tarik tadi maksud kami dan tidak tadi antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh Golgawang. Pedali tadi Golgawang muda yang dimiliki oleh Kroasia FC tentunya. Generasi badai selanjutnya tentunya para mitra olahraga. Kembali kita nantikan jawab depan. Bahaya kali ini Persebali. Lihat tadi ancaman yang coba diberikan oleh Kroasia FC. Balon pada kedalam sudah diarahkan. Lihat tadi tidak terarah mitra olahraga. Lihat tadi Arif Bali Wildan Persebali masih Wildan. Foul tadi dilakukan oleh Dimas. Lalu dari free kick dihadapi oleh Reja kali jam ke depan membentur pagar hidup tadi. Lalu kita nantikan bahaya Persebali mencoba merasa masuk Dinar di sana. Kembali Kroasia FC. Sekali lagi Arif kali ini bersama dengan Vicky.
Masih tarik ke belakang Vicky, terlalu lemah tadi Vicky. Mencoba mencoba umpan tarik nafas yang pernah ke dalam, sudah diarahkan Persebali. Kembali diintersep saja terangan yang coba dilakukan oleh Persebali. Masih sangat untuk Tano di sana jam depan. Berkerasi kali ini bahaya Dimas. Mereka ke dalam mikro olahraga. Rusia Yosi sudah diarahkan. Lihat pertarungan udara. Digong dan juga Fadil tadi. Kembali Mas dari ke belakang Digong kali ini. Persebali. Digong terobosan Vicky bahaya. Tidak tadi sayang. Gereja Persebali. Bahkan pemain yang berperan sebagai center back yang dimiliki oleh Persebali. Dari ke belakang Arif lagi yang dituju. Perubahan nomor punggung 9 tadi maksud kami. Kembali gagal tadi Farid Nova. Digong tarik ke belakang Yadin lagi. Digong lagi. Masih Digong gini. Masih Digong. Dan kebetulan yang dimiliki oleh Persebali. Lalu dengan bahaya Yadin. Masih Pleyon. Dia di sana Linda, Vicky. Dari ke belakang lagi, Linda lagi. Masih kita nantikan Linda. Jadi berbentang dengan sangat ketano di sana. Adit kali ini. Masih Adit. Lihat tadi kandas Adit. Lalu kita nantikan Amrun. Di sektor tengah kali ini Agil. Lalu berbahaya. Terarah tadi Mitra olahraga. Coba mengurung ini pertahanan yang dimiliki oleh Persebali dapat close FC. Mari kita nantikan coba Persebali Digong yang dituju bahaya. Dia tadi di voli saja oleh Kota. Lalu Persebali lagi Vicky. Masih Persebali lagi. Faru kali ini yang dituju. Coba bersama dengan Wildan. Masih Wildan bahaya Wildan. Vicky kali ini yang dituju. Di sektor kiri. Pertahanan yang dimiliki oleh Kroasia. Mari kita nantikan Vicky Persebali kali ini. Jangan lupa di gol bahaya Mitra Meraga. Lihat tadi cukup baik gol gawang yang dimiliki oleh CFC. Begitu tenang tadi. Upaya pengamatan bola yang dilakukan Mitra Meraga. Kembali kita nantikan Faruk. Masih Faruk lagi. Vicky tadi yang dituju. Kembali Arjun Mitra Meraga. Arjun lagi mencoba mencari kawan. Terobosan jauh depan Dimas yang dituju. Di kawal dua pemain di sana. Kembali berbahaya. Lihat tadi di intersepsi di sana masih Digong kali ini Digong. Sayang tadi hampir saja Digong lolos ini terlalu raga. Dan juga Pak Arjun Kroasia. Dimas yang dituju di tempat kita kalau Reja di sana. Si Reja lagi. Formasi asin. Pergantian pemain. Adi nomor punggung 9 keluar masuk Duta nomor punggung 6 Kroasia FC. Lihat perubahan taktika line up yang dilakukan. Kita nantikan Mitra Olahraga. Jangan lupa kali ini Kroasia FC. Jangan keputano tadi saya dicopot sejolah Wildan. Jangan lupa Digon. Persebali Petrol Dada Digon. Tarik ke belakang Faruk. Masih Faruk kali ini. Keras tadi Mitra Olahraga. Tekanan yang begitu terukur di antara area tentunya. Sudah mampu dibaca dan sempurna oleh kawan-kawan tadi. Tarik ke belakang Faruk. Masih Faruk kali ini. Keras tadi Mitra Olahraga. Namanya Kroasia FC. Di sisa waktu yang menipis di babak pertama tentunya. Lewat santekan manis yang dilakukan oleh Faruk tadi. Mampu merubah keadaan di babak pertama. Lalu kita nantikan Persebali. Faruk lagi. Masih Faruk. Dinar kali ini. Vicky lagi. Tarik ke belakang. Lalu lemah tadi. Upaya umpan tarik yang dilakukan oleh Vicky. Kembali Persebali FC. Arif. Dinar lagi. Faruk kali ini. Masih kita nantikan Vilda. Bidan lagi. Bidan, 1-2. Apa yang terjadi Mitra Meraga? Hezbah tadi. Kembali diri free kick kali ini. Dihadapi oleh Persebali FC. Lihat Faru. Banyak barusan sempat catatkan namanya di apa skor tentunya Mitra Olahraga.
kembali menanggul alih sentuh sudiran Rudy tentunya untuk ke Faru. Gol berhasil Mitra Olahraga. Gila tadi. Dalam ketika pemain dari institusi mencoba membentuk pagar ini. Bola terpulus tadi Mitra Olahraga. Gol berhasil. Mari kita nantikan Aru, Arif, Dinar lagi. Cuma mencari kawan Dinar. Tarik dari Dinar. Kita tahu bagaimana bola yang dilakukan oleh Faru. Kroasia AFC. Kroasia AFC mencoba mencari kawan masih Kroasia AFC. Alah, ada percobaan yang udah nampak tadi orang terakhir dari Persebali yang menyentuh bola. Tendangan penjuru kali ini. Dinar yang dituju. Si Dinar. Vicky lagi. Coba melakukan umpan tarik dari Vicky. Balik Faru. Ya tadi tidak apa Faru. Sekali lagi Wilda. Masa lagi. Digagal tadi Wilda. Kita nantikan Yadin. Bisa kali kita nanti Mas. Coba cari kawan tadi. Sayang Mitra Olahraga. Tersesat oleh Arif tadi. Kembali yang berang ke dalam. Lihat Mitra Olahraga kedua tim memasuki injury time tentunya. Dan kulit panjang pertanda waktu jeda turun minum. Persebali FC dan juga Kroasia FC. Diberikan oleh wasit Fitra Sarjana Hukum dan juga dua sistem wasit yaitu Alvarez dan Arjun Pembevinca tentunya Mitra Olahraga. Masih ada lah Pak. Selamat merawat lagi. Dan kedua tim di bagian barat lapangan yang akan berlaga di kuarta kedua sudah melakukan pemanasan tentunya. Lihat tanpa batas AFC. Itu tim yang beralamatkan di Kelurahan Rabadumpun Timur Kota Bima. Terlihat juga GBL Junior. Itu tim yang bermarkas dari Desa Tangga. Dan golkin satu untuk Kroasia FC. Sudah diarahkan Kroasia Arif. Lihat tadi baik dengan yang dilakukan oleh Kroasia. Masih Kroasia lagi. Sambil bertahan di sana Arjun. Coba menepi Wildan tadi. Baik bersama dengan Dimas. Arjun lagi. Masih Arjun Dimas kali ini Kroasia kandas. Balik Persebali tiga kali ini mencoba rasa masuknya. Apa yang terjadi Mitra Olahraga sayang. Ya tadi cukup baik Amrun. Banyak penyelamatan yang dilakukan oleh Amrun. Banyak berkenalan Mitra Olahraga untuk Persebali FC. Sudah diarahkan Persebali Digon lagi. Tarik ke belakang Digon Hidan. Banyak intersensus oleh Arjun. Banyak berkenalan Mitra Olahraga. Diharapkan oleh Persebali FC. Yadi sudah diarahkan Dinar tadi yang dituju. Kenapa Pido tadi pemain pengganti Mitra Olahraga? Lihat tadi Diko. Lihat tadi Duta di api tiga pemain Duta. Faru Mitra Olahraga. Faru lagi kali ini. Dinar. Wildan tadi. Mampir sebalin. Lagi Kroasia. Kroasia FC. Balik Persebali FC. Faruk lagi Mitra Olahraga. Arif kali ini Persebali. Si Dinar tadi maksud kami yang dituju. Ke Digon. Arif ke belakang Digon. Arif jauh meninggalkan pos Arif. Melakukan sebuah overload. Lalu kita nantikan Mitra Olahraga. Lalu Mitra Olahraga terlihat di sana Faru. Faru dikawal dua pemain. Dinar di tujuh. Si Dinar kini mencoba menutup sangsi terbaik yang dimiliki oleh Kroasia FC namun gagal tadi. Sendiri arahkan Kroasia Arjun Sangal Kentano. Wildan lagi. Persebali kali ini.
sekitar nanti kebina baru lagi maksud kami baru bidon ya tadi upaya dari bola yang dilakukan oleh bidon aku dibaca para pemain Kroasia FC lalu para pedalam Mitra Leraga bidon ya tadi terlalu keras nampak para pedalam yang dilakukan oleh Yadi lalu persebali FC Yadi tadi membiarkan bola meninggalkan area permainan. Lihat ini para pedalam baru Widang tidak akan disayang Dinar lagi si Dinar lihat tadi Digo tadi maksudnya yang dituju terlalu jauh pada Digo mana bola lebih dekat dengan pemain Kroasia FC para pedalam lagi Mitra Leraga sudah diarahkan Ali kita nantikan Faru Didon Digo tadi yang dituju Digo lagi yang mampu dijangkau dengan sempurna oleh Digon. Kembali berapa dalam Mitra Leraga sebalik FC kita nonton Gildan Gildan lagi kali mencoba lagi satu pemain di sana Leraga Rosina Sabi kali ini coba jadi kawan Sabi bersama dengan Arjun, masih Arjun, lihat tadi sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Arjun, jadi kali ini coba main menyerahkan Mitra Leraga jauh tinggalkan pos, gaji, oh ya, kalau akan terima ATM lepas, ini walau gaji 13, jadi gaji hanya barang, iya, kalau menjadi susah sebagainya, iya, nanti anak lagi. Aldi kan kali ini persebali. Masih persebali lagi. Faruk tadi bersama dengan Yadi. Aldi kan yang dituju. Volley segala ke kawan. Masih persebali kali ini mencoba memberikan tekanan terhadap pertahanan Kroasia FC. Sayang tadi Mitra Leraga. Mari kita nantikan. Kroasia FC. Arjun. Sanya Kapitano. Dimas. Wildan lagi. Lihat kali Wildan. Headingan. Yang tidak terarah. Kembali kita nantikan Arjun. Bidon. Arjun lagi. Masih Mitra Leraga. Lihat tadi. Salah pengertian nampak. Bidon lagi. Baru. Dinar. Lihat tadi Dinar. Sayang tadi persebali. Sayang lagi Mitra Leraga. Lihat tadi Faru. Apa dia hentikan oleh Rosyem si tadi terkerekan Faru. Bidon lihat bola meninggalkan area permainan sekarang ke dalam lagi untuk Kroasia AFC Kroasia kali ini lihat sayang tadi Kroasia si Wildan sebalik ini Faruk balik ke andas lalu Bidon sudah diarahkan bahaya Mitra Leraga terlihat bersebali Dinar lagi sayang tadi Dinar lalu berada dalam lagi untuk persebali Wildan kali ini mencoba menjadi kawan Wildan harum yang dituju terlihat tadi Dinar lalu kita nantikan Kroasia FC Dimas tadi mencoba merasa masuk Mitra Leraga balik ke atas tadi Faru sekarang ke dalam sudah diarahkan terus kita nantikan Wildan lagi tadi Kroasia gagal tadi Kroasia lihat kau gawang tangkapan sempurna tadi dilakukan oleh kau gawang Kroasia Arjun kita nak ke Mitra Leraga sebalik FC Bidon Digon tadi yang dituju masih Digon lagi kebelakang Digon Ar pemain petang kenapa Ar balik Arjun Kroasia tadi Hezbab tangkap jelas oleh kamera sang penadi balik di free kick dihadapi oleh persebalik FC apa Bidon kali ini ambil alih eksekusi
servis pulang lagi. Iya, ini ada. Ucapkan wanti dong, bahaya. Wanti pun bisa suara berkalung, ini terlalu rata. Sekali, Bok. Mari kita nantikan. Masihnya MC tidak berharap kami. Arjun kali ini sampai ke kita ucapkan wanti bahaya. Ini terlalu rata, sapi. Iya, tadi ketinggalan, sapi. Masih ada Arif tadi. Ini kelamatan yang dilakukan oleh Arif. Sapi tadi, balik dinar, bersebalik, aduk lagi, dinar, ar, digon, si digon, mencoba untuk menarik tadi digon, si grosia kalau ikut terlalu lama. Lihat tadi Faruk, jadi apa tadi dilakukan oleh Faruk, sapi kayak ini berhasil. Tadi cukup baik. Masih Faruk. Ya tadi Bidon Mitra Baraga. Ar lagi kali ini tersebali Yosi. Bidon. Bidon. Apa yang terjadi Mitra Baraga sayang Bidon. Yosi bola. Masih Sapi kali ini. Mencoba menjadi kawan Sapi. Dan depan Sapi. Jadi bisa jalan ya di tadi. Mana tersebali kali ini Bidon. Isi dua sama sebenarnya. Dinar, Bal Dinar bersembali kali ini. Dinar lagi. Ia akan berupaya penyelamatan yang dilakukan oleh kawan Dandi. Lomba ini cawe tu. Lancar ke panggung terlalu masih FC Playout. Mari kita nantikan. Sebalik lagi Ar. Si Ar dikawal ya Amrun tadi. Ayah masih kembali Rosia lagi. Lalu Pak Rosia Sabi tadi yang dikawal saya kembali Reja. Baik ahlan bola dilakukan oleh Reja. Haru kali ini Mitra Leaga. Haru mencoba lepaskan diri dari kawalan tadi. Apa terlebih dari UFC? Bidon kali ini mengambil alih. Jadi ada Bidon. Tata saja kali ini. Bidon kiri yang diarahkan oleh Bidon. Kali ini serangan balik yang coba dilakukan oleh UFC. Si Ar. Arif lagi. Ar kali ini. Lali. Lali Reza. Si Reza. Bahaya kali ini Reza. Reza. Lihat ini. Itu dihantar dengan sempurna oleh Reza. Lali Ar. Coba bersama dengan Faruk. Masih Faruk. Ar lagi. Aduk lagi. Bahaya Faruk. Ya, apa dia akan terjadi di Mitra Baraga? Nice, ya. Anal dan maut berubah. Nah, sebab tadi dilakukan oleh Faruk. Si Ar. Bersama dengan Dinar. Dinar lagi. Digon. Masih Digon. Tersebali Yosi Digon. Bali Hanang Kola dilakukan oleh Sanjur Berkawak. Sekitar lagi dengan Rosa Yosi. Sebenarnya terhadap Kroasia gagal tadi. Sekali kali ini memberikan ancaman terhadap pertahanan yang dimiliki Kroasia. Arif lagi. Lihat Arif. Kali ini bahaya. Sabi mampu diintersep oleh Yadi tadi. Di video bahaya penyelamatan dilakukan oleh berkawan. Mana berbahaya Mitra Baraga. Sekali lagi memberikan ancaman terhadap pertahanan Kroasia. Kau tahu valen empat dulu. Lain di luar eda. Rencana apa lagi? Si Arjun. Arif lagi. Kai pilalo Arif. Apa sih? Tergantung pemain tersebali. Tiga nomor punya 99 masuk lagi nomor 99. Alah, itu menurut gue luar. Lain-lain luar sepapai umpak ini. Ini luar. Pak RT ini lukul. Malu berkendal yang sebelumnya dengan Rusia Yosi. Apa perubahan taktik yang lengkap dilakukan oleh pelatih Eko Supriyadi. Dari keluar, Tigo tadi digantikan oleh Wadi. Lalu ada lapangan aman ya si Yu. Mari kita nantikan Dinar.
sedinar, dinar lagi. Bahaya sekali. Lalu membentur tadi. Berhenti bilang di bentuk oleh Kroasia FC. Oh, cocok dia tuh. Yang kali di Kroasia mencoba ngasih masuk. Sadar Reja tadi. Adi, si Wadi, Adi lagi, Adi gagal, Adi lagi. Bola lo, bro. Arjun lagi. Si Kroasia FC. Faruk. Ar. Si Ar, Faruk lagi. Hanya kali ke Faruk. Si Faruk mencoba masuk tadi, dapat pegang Mitra Olahraga, menukar Sebali, Sebali Wadi. Lalu kita nantikan Arif kali ini dikawal dukungan di sana Arif. Lihat lolos Arif dari kawalan Dinar. Dinar lagi Arif lagi. Sayang tadi si Wadi kali ini mencoba cerita Wadi. Jadi Dinar si Bidong diaduk lagi sebalik Yusuf Bidong terlalu bahaya yang tadi yang dilakukan oleh Bidong apa mencoba memberikan lupa kepada Ar tadi sebentar nanti kan berhasil Yusuf lihat bendera merah Mitra Olahraga pertanda waktu injury time. Berangkat panjang. Dibunyikan oleh wasit Fitra Sarjana Hukum. Pertandingan di partai pertama di babak kedua telah berakhir Mitra Olahraga. Skor akhir 2-1 atas keunggulan Persebali FC. Dan ucapan selamat untuk Persebali berhasil melaju ke putaran selanjutnya. Cuma terima kasih juga untuk Persebali FC yang telah berpartisipasi di open sepak bola ini. Bumbe Cup 1 dan 1.